tugas untuk menyebarluaskan terkait dengan khususnya rencana vaksinasi vaksin jenis AstraZeneca terhadap TNI yang masih tersisa, yang pada kesempatan yang lalu masih belum bisa divaksin dalam kondisi tertentu. Kemudian juga purnawirawan dan orang kampung dan keluarga besar TNI yang ada di 4 provinsi di wilayah Kodam 1 di Pahisan. Jadi di sini kita melibatkan seluruh tenaga kesehatan kita, seluruh instalasi kesehatan yang ada di Kodam 1 Bukit Bangsan di Angkatan Darat, baik di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Riau maupun di Kepulauan Riau. Dari pusat kita menerima vaksin ya, sekitar 13.242 sesuai dengan perhitungan kita, namun didukung dari pusat sebanyak 24.300, sehingga nanti untuk sisanya akan kita salurkan bagi tenaga pendidik di lingkungan Yayasan TNI Angkatan Darat, kemudian termasuk juga rekan-rekan media yang terutama selama ini sudah berafiliasi bekerjasama dengan kita, termasuk masyarakat yang lainnya yang notabene-nya mereka juga bisa dikategorikan sebagai pelayan publik maupun petugas-petugas publik yang mana mereka sering bertemu dengan masyarakat. Nah, ini yang akan kita prioritaskan untuk kita ikutkan dalam vaksinasi yang akan dilaksanakan mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 23. Tetapi kita juga punya cadangan tanggal 18 sampai tanggal 21 kita punya cadangan 2 hari, yaitu tanggal 24 dan 25. Sehingga yang apabila yang sudah terdaftar tadi itu nanti memiliki kendala, nanti akan dilayani pada tanggal 24-25 sebagai hari cadangan. Saya kira itu, sehingga di sini saya menyampaikan kepada rekan-rekan supaya ini juga lebih disebarluaskan. Coba slide yang terakhir. Khusus untuk ini nanti
dilaksanakan tanggal 21-23. Kalau tadi yang utama tanggal 18 sampai tanggal 21 ya. Ya nanti rekan-rekan akan dijadwalkan tanggal 21 sampai 23 dengan waktu cadangan 24 dan 25. Coba dari atas. Jadi sebenarnya kebutuhan kita yang kita laporkan itu berjumlah 13.242. Kemudian dari jumlah itu ditambahkan 25%. 25% sehingga kebutuhannya total 16.553. Namun demikian kita menerima 24.300. Sehingga sisa dari situ ada sekitar 7.000. Nah, yang 7.000 inilah nanti kita salurkan kepada kelompok besar tentara, tenaga pendidik, pelaku ekonomi dan rekan-rekan jurnalistik. Bisa dipahami ya? Kalau ke KBT kan ini lingkungan kami sendiri. Kami ada struktur untuk bisa menyampaikan pesan itu kepada mereka. Pada pelaku ekonomi juga kami sudah kontak mereka, tenaga pendidik ini di lingkungan kami sendiri, yang mungkin nanti di sekitar kita juga, sekitar sahabat kita. Nah, terutama ini untuk rekan-rekan jurnalistik ya, supaya disampaikan dan tidak hanya di sini ya. Nah, lanjut, kita melaksanakan kegiatan di 4 provinsi, khusus di provinsi Sumatera Utara ini diselenggarakan oleh Mankesdam dan Kesiasiatan dan Kesiasi Bungka. Jadi terfokus di 3 wilayah di Sumatera Utara. Sedangkan di Sumbar 1, di Riau 1 dan di Bungku juga 1. Kemudian apabila kita breakdown lagi yang di Sumatera Utara, lanjut. Nah ini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi akan kita selenggarakan di 12 titik di Sumatera Utara. Di Kota Medan sendiri menggunakan 5 fasilitas kesehatan, yaitu di Rumah Sakit Putri Hijau Medan, kemudian di Polmadam itu di Makodam, kemudian di Polkes 01101 di mana? Polkes kita. Polkes kita nomornya sama. Kemudian di Sikes Gangkap 6 dan di Sikes Yajipur 1. Yajipur 1 berarti nanti posisinya di sekitar Hargadia. Kalau Gangkap berarti di sekitar Sunggal. Nanti di Putri Hijau, kemudian di Makodam, kemudian di Polkes Kodim, di Yangkap dan di Jepun. Itu yang di Kota Medan sendiri. Lanjut.
Sumatera Barat, lanjut menjadi Kepri Provinsi Riau, lanjut menjadi Kepri, di Pilkes Batam, mau apa ya Pak? Ya, Pilkes Sikes atau Pilkes? Pilkes Pilkes sama Batam. Pilkes Batam sama Bintan. Bintan ya. Nah ini yang dimegah. Saya mendapat mendapat 3.800 dosis untuk saya salurkan kepada yang kami sebutkan tadi. Jadi ini kami sudah membuat data, sehingga kalau rekan-rekan media nanti ada yang data, nah silakan nanti kita tampung. Sementara untuk kecepatan kemarin karena kami diminta data di telepon sore malam hari sudah ada data sehingga kita tapi kalau masih ada rekan-rekan media yang masih ingin data silakan nanti akan kita sesuaikan dengan dari unsur-unsur yang lainnya. Lanjut. Oh, habis ya. Saya kira itu saja. Mungkin dari rekan-rekan ada yang perlu ditanyakan.